Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Ada sukacita dan juga kedamaian di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita yang hari ini hadir adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama, yaitu kita mau mencari wajah Tuhan. Kita membawa setiap doa kita.
kita mau menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini, biar sama-sama kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita, semua datang dari hati dan juga jiwa kita, amin. Biar hari ini sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan yang akan memenuhi setiap kita di tempat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama saya undang setiap kita untuk mengangkat tangan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan yang datang kepadamu. Membuka hati kami. Kami bawa hidup kami. Menyembahmu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang penuhi setiap kami dengan hadiratmu Tuhan. Yang menyembahmu dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami. Mau angkat tangan kami, mau angkat suara kami, memandang wajah-Mu Tuhan Yesus, penuhilah setiap kami dengan kemuliaan, dengan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nambah hanya kemuliaanmu. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Biar hanya kemuliaan setiap kami Tuhan Yesus, amin. Dengan segenap hatimu nyatakan Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah menyembah
Namamu seumur hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. GBI berkata shalom. Sekali lagi shalom. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang mengasihi kita. Sama-sama sorakan. Haleluya. Hey. Haleluya.
percaya Tuhan dahsyat, kasih tepuk tangan yang dahsyat Tuhan kita. Come on. Percaya kami punya Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sebab itu kami bersuka bagi nama-Mu. Yang percaya katakan yeah. Sama-sama, come on. My God is greater than my grief, is greater than my fear. Amen. Is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus, Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Are you ready, church? Come on! Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Amin. Ku berseru, hey, hey. Raja mulia, Kau terhebat. Dahsyat dan kuat. Saya mau dengar umat mau pemenang suara yang mana katakan, come on. Ku berseru, hey, hey. Siap. One, two, come on. Ku berseru, kudus, 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 kudus. Sekali lagi ya, kamu sama-sama. Ku berseru, kudus,
kami tetap menjaga kekudusan di hati kami, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan ada di bangsa kami, Indonesia. Dan bangsa kami aman di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa, kami berdoa, bangsa kami sedang masuk ke masa transisi pemerintahan yang ada. Supaya semua berjalan dengan baik, aman, damai, tertib Tuhan. Dan pemerintahan yang baru akan menjalankan setiap program yang ada di dalam pemerintahan yang lama. Semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi. Dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Diberkati kesehatannya. Dan kami percaya dapat menjalankan tugas pemerintahan sampai dengan selesai. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan Kau berkati pemerintahan Indonesia, terutama di dalam perekonomian. Kami percaya Indonesia akan mengalami berkat bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko, Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati pengembalaannya dan pelayanannya sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan memberkati bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Tuhan juga memberkati pelayanannya empower everyone Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Pengurapan Allah turun bagi hamba-Mu. Penyertaan Tuhan ada pada hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu akan memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa di everyone Tuhan. Dan setiap bangsa-bangsa akan datang bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya pertobatan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati keluarga besarnya. Semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati gembala CK7 terkasih, Dr. Yanto Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati pelayanannya, diberkati pekerjaan profesinya sebagai dokter. Dan diberkati pengembalaannya Tuhan. Untuk membawa umat CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya umat CK7 akan memiliki karakter Kristus di dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati keluarga besarnya. Semuanya aman dalam pelindungan Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa generasi Yeremia. Generasi yang takut akan Tuhan. Yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat generasi Yeremia. Rancangan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan diberikan kepada generasi Yeremia. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan. Amin. Tepuk tangan saudara-saudara itu Tuhan yang dahsyat saudara. Silakan duduk buat saudara semua. Puji nama Tuhan di kesempatan hari saudara di ibadah raya 5. Dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh jangan malu malu saudara. Bagi yang baru pertama kali ibadah bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami akan menyambut dengan sukacita. Ada satu di belakang, ada dua, tiga, empat, lima. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Yesus. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara bisa men-scan QR di depan saudara untuk mengisi form biodata jiwa baru. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 30 Juni 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudy Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Lesmana Bekom. GBPR Jemandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 360 English Service,
dan 2 PM service. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak-Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Jeffrey. Hari ini saya ingin membagikan kesaksian anak saya. Pada awal bulan Februari yang lalu, anak saya, laki yang pertama bernama Joshua, sudah dipanggil Tuhan Yesus Kristus. Awal mula kejadiannya adalah di tahun 2022, di bulan Juli, dia sedang menyelesaikan kuliahnya di Australia. Kemudian di bulan September, dia mendapatkan satu diagnosa dari MRI-nya bahwa tumor yang ada di otaknya kambuh kembali. Dan kali ini terlihat dari diagnosa dari dokter yang memberikan hasilnya menyatakan bahwa tumor ini adalah tumor yang ganas. Selama satu setengah tahun terakhir, saya bersama dengan istri saya selalu bersama-sama dengan Joshua. Kami melewati perjalanan iman anak kami. Kami melihat imannya yang bertumbuh hari lewat hari. Kami melihat dia juga berjuang di dalam pergumulan atas sakit penyakitnya. Kami sebagai orang tua pun juga memberikan kepada Joshua perawatan yang terbaik. Kami bawa dia ke Amerika untuk mendapatkan perawatan yang terbaik di sana. Dan begitu banyak hal-hal yang terjadi juga pada saat kami selama 4 bulan kami berada di Amerika dalam perawatan Joshua. Yang boleh saya saksikan di sini adalah bagaimana iman Joshua itu bertumbuh, yaitu pada saat setelah dia dioperasi, saya merasa saya diingatkan oleh Roh Kudus kalau saya harus mulai membacakan firman Tuhan kepada Joshua. Jadi pada saat dia masih terbaring setelah keluar dari ruang operasinya, tingkat kesadaran juga masih rendah, tapi saya katakan kepada Joshua, Josh, yuk kita sama-sama lagi baca Alkitab, mulai dari kitab Perjanjian Baru. Walaupun dia masih memiliki keterbatasan untuk membaca, tapi saya membacanya
kepada dia di telinganya terus menerus setiap hari. Dan saya percaya setiap firman yang saya baca ataupun yang dia baca di kemudian harinya, saya percaya firman itu memberikan kekuatan bagi imannya. Karena seperti di kitab Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan seperti di kitab Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu adalah kuat. Jadi saya percaya iman anak saya Joshua benar-benar dikuatkan lewat membaca firman Tuhan. Dan istri saya juga menyaksikan bagaimana selama perjalanan 1,5 tahun terakhir ini dia juga bergumul, dia juga banyak frustasi tentang keterbatasannya dia. Kadang-kadang dia suka berjalan tapi jatuh, tapi akhirnya dia bisa bangkit kembali, yang dimana kita melihat perjalanan hidupnya dia ini pada saat dia jatuh, dia bisa bangkit kembali dan dia bisa merasakan sukacita, bukan frustasi lagi yang dia rasakan setelah dia membaca firman Tuhan. Kami sebagai orang tua tidak merasa kecewa sama Tuhan karena semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya juga akan kembali kepada Tuhan. Cuma memang dalam kehidupan kami, kami harus selalu kuat dan kami mendapatkan kekuatan itu dari firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Pada saat Joshua juga ke Israel di tahun 2023 setelah perawatannya yang di Amerika, dia juga mendapatkan semacam satu message dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia freedom and victory. Begitu banyak momen-momen indah bersama dengan Joshua pada saat di Amerika selama 4 bulan. Dia banyak sharing dan kami juga banyak sharing. Dan saya percaya setiap kali kami sharingkan firman Tuhan, dia mengalami kekuatan itu. Dan saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap membaca firman Tuhan setiap hari, dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat nanti hasil daripada firman Tuhan yang akan menguatkan iman Bapak Ibu Saudara. Mari gabung di dalam komunitas GBA kami dan bisa daftarkan diri Anda melalui scan QR code yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan sorak-sorak untuk Tuhan yang dahsyat, saudara. Siapa yang diberkati oleh kesaksian dari Pak Jeffrey, boleh angkat tangannya, saudara. Puji Tuhan, saudara, ya. Saudara, kita menyaksikan bagaimana di dalam keadaan yang mungkin secara manusia pun serasa tidak enak, bahkan mungkin sakit, saudara. Tapi selama satu keputusan, mengasihi Tuhan, maka di situ ada kekuatan, saudara. Hari ini, apapun yang kau alami, saudara, yuk sama-sama hari ini, di ibadah hari saudara ini, kita janji pada Tuhan, apapun yang aku alami, Tuhan, aku tetap mau mengasihi Tuhan. Aku tetap mau mencintai Tuhan dengan segenap hatiku. Yang percaya bersama-sama kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang dahsyat, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di setiap kami Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan Yesus dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan saudara, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari sekali katakan saudara, aku mengasihi Engkau Yesus dengan
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Sama-sama, saudara. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Setiap kerinduan hati kami, Tuhan Yesus, di setiap isi hati kami pada Engkau, Tuhan Yesus. Mari bersama-sama, saudara, mari nyatakan pada Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk. Mari sama-sama sembah Tuhan, katakan hatimu Tuhan. Hatimu, kami percaya Kau bersama dengan
Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, semua ku saksikan perbuatan tanganmu. Katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Angkat tanganmu sama-sama. Percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan setiap kami. Yes. Sama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku, ini yang kami percaya. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Semua ku saksikan, semua ku saksikan perbuatan tanganmu. Katakan, Tuhan Engkau, angkat tanganmu yang percaya. Tuhan ajaib, katakan sungguh. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Katakan dengan iman, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Yang percaya nyanyikan sama-sama, katakan sungguh, sungguh ku. Sama-sama katakan dengan iman, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada. Sembuhkan sakitku, pulihkan mujizat. Katakan, sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Sekali lagi katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Bagiku. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Kami percaya tahun ini tahun pemulihan buat kami. Tahun kebangkitan buat setiap kami. Tahun di mana terang-Mu bersinar dengan lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Keluarga demi keluarga dipulihkan di dalam nama Yesus. Hubungan yang rusak dipulihkan di dalam nama Yesus. Pertemanan yang rusak dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap perusahaan yang ada, pemimpin dan orang yang dipimpin dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap rekan bisnis yang ada dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, kuasa pemulihan-Mu sedang bekerja. Kami mau ngalamin Tuhan lebih lagi. Jadikan kami menjadi saksi akan kebesaran-Mu. Saksi akan pemulihan-Mu. Tuhan itu nyata. Kasih-Mu bekerja dalam hidup kami. Pulihkan kami. Sembuhkan sakit kami.
hati yang sakit disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Jiwa yang ketakutan, depresi, yang pahit disembuhkan dalam nama Yesus sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melebihi dari kata-kata manusia yang hamba bisa ucapkan. Berkaryalah sore hari ini bagi setiap kami dalam nama Yesus yang siap dilawat oleh kasih Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Lebih lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Sore hari ini saya mau berbagi tentang pengampunan. Saya kasih judul ini, mengampuni itu indah. Katakan sama-sama dengan saya, mengampuni itu apa? Indah. Dalam hidup, kita gak pernah bisa lepas dari dilukai dan melukai. Kita bisa dilukai, tapi karena kita juga gak sempurna, kita juga bisa melukai orang lain, betul? Baik secara sadar maupun enggak, bisa lewat perkataan kita, bisa lewat perbuatan kita, jangan kaget juga gara-gara ekspresi kita. Ada orang sakit hati sama orang lain, gara-gara ketemu di mall dari jauh, padahal orang itu pernah ditolong sama dia, tapi ketemu di mall katanya buang muka. Padahal katanya dia itu lihat saya, Pak. Saya lihat dia dari jauh, dia tuh lihat saya jelas, matanya ke saya kok. Tapi buang muka, Pak, sama saya. Malah pergi, Pak. Sakit hati saya sama orang itu. Orang gak tahu diri itu. Terlanjur sakit hati, diomongin sama orang lain. Pak, jangan sakit hati dulu. Itu orang sekarang memang penglihatannya udah kabur, Pak. Udah gak bisa lihat dengan benar. Tapi kitanya terlanjur sakit hati. Benar gak? Kejadian kayak gitu gara-gara ekspresi. Atau gara-gara minimnya pengetahuan tentang seseorang. Kita tuh bisa sakit hati loh. Nah, luka hati itu seperti racun yang masuk dalam tubuh. Seperti sampah yang masuk dalam tubuh kita, hati kita. Kalau dibiarkan berbahaya. Anggap ini. Itu racun. Jangan disimpan lama-lama. Racun jangan dikoleksi. Karena itu bisa merusak masa depan kita. Orang yang punya luka hati dan tidak mengampuni, yang pertama, cara pandang hidupnya akan selalu pahit. Negatif terus. Hati itu kayak kacamata kehidupan. Ruangan ini terang, tapi kalau saya pakai kacamata hitam, apapun yang terang terlihat gelap, betul gak? Gara-gara kacamatanya. Tanggapin. Orang kalau hatinya pahit, semuanya dilihatnya negatif, jelek. Semua orang salah, dia tetap paling benar. Itu loh, orang kalau sakit hati. Pemimpinnya salah, istrinya salah, anaknya salah. Pokoknya semua salah, dia paling benar. Cara pandangnya negatif terus, nyalain orang terus. Orang kalau udah luka hati gak mengampuni, perkataannya pun pahit, luka. Hati itu seperti tempat penyimpanan. Kalau yang engkau simpan luka terus, pahit terus, maka lidah bibirmu akan meluap kata-kata yang pahit. Ini kalau gak dibereskan, luka hati gak dibereskan, itu akan mencemari banyak orang. Kepahitan itu nular masalahnya. Ibrani 12:15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan apa? Kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Orang kalau udah hatinya pahit, gak sembuh, sukanya menyebarkan kepahitan sama orang lain. Kamu tahu gak? Itu orang, wah parah sih. Gini, pokoknya kejelekan orang lain diomongin terus.
supaya banyak orang ikut-ikutan pahit kayak dia. Gak kaget, dia akhirnya jadi ketua geng barisan sakit hati, betul gak? Di gereja ada seringkali, di perusahaan seringkali ada, di keluarga ada, geng sakit hati. Karena sakit hatinya gak sembuh, akhirnya bikin geng komplotan sakit hati. Orang kalau sakit hati gak sembuh, luka gak sembuh, ingat dosisnya akan ningkat, gak tambah baik. Efesus 4 ayat 31 mengatakan, buanglah semua apa? Sakit hati. Karena kalau sakit hati gak dibuang, jadinya dendam. Dendam gak dibuang, jadinya apa? Suka marah-marah. Dikit-dikit tensi naik, emosi tinggi. Karena akarnya sakit hati gak sembuh. Dari kemarahan, suka bertengkar. Betul kan? Dari suka bertengkar, suka saling menjelekkan, saling menghina. Itu gak dibereskan, akhirnya terjadilah segala macam kejahatan. Lihat itu. Ada anak bisa menganiaya ibunya. Itu gak langsung. Sakit hati gak sembuh. Muka mulai gak enak. Pikiran mulai jahat. Dari pikiran keluar perencanaan. Tinggal tunggu bom waktu. Pet langsung. Lihat. Ibunya sendiri bisa disakiti. Makanya hari ini Tuhan mau sembuhkan hati kita. Supaya kita bisa melihat masa depan yang terbaik. Yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Supaya gak timbul segala macam kejahatan. Karena sakit hati gak sembuh, dosisnya ningkat pak, bu. Ningkat dosisnya. Orang kalau sakit hati gak sembuh, yang terjadi apa? Menghambat banyak rencana indahnya Tuhan yang mau dinyatakan. Jodoh udah di depan mata, ditolak mentah-mentah. Ngomongnya gini, kamu paling kayak mantanku yang dulu, gitu katanya. Padahal udah yang terbaik itu yang kita bisa dapat, tapi ditolak mulu. Karena selalu membandingkan dengan pengalaman pahit masa lalunya. Dapat pekerjaan di depan mata, ditawarin orang. Saya mau kasih kamu kerjaan. Ah, bapak mah model kayak gini, pak. Bapak paling kayak bos saya yang dulu. Paling nanti bapak akan bersikap ini. Saya pasti akan gini. Karena luka hati gak sembuh. Ada orang mau bantu Anda, Anda tolak mentah-mentah. Kehilangan rencana indah Tuhan yang harusnya kita bisa alami. Akhirnya kehilangan begitu banyak hal yang indah yang harusnya Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena apa? Sakit hatimu gak sembuh. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang apa? Suci, yang bersih hatinya, yang gak simpen kepahitan, yang gak simpen luka hati. Karena mereka akan lihat Tuhan, mereka akan lihat kebesaran Tuhan, mereka akan lihat kedahsyatan Tuhan, mereka akan lihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupnya, mereka akan lihat pembelaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Dimulai dengan hati yang bersih, hati yang mau mengampuni. Tangkap ini. Pertanyaannya gini, bagaimana saya bisa mengampuni? Yang pertama, ingatlah pengampunan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidupmu. Ingat itu. Pemain keyboard bisa maju bantu saya. Keluaran Kolose 3, 13. Kita baca. Bersabarlah terhadap sesamamu dan saling mengampunilah. Jika kamu merasa seorang sudah berbuat salah kepadamu, ampuni mereka. Ampuni mereka, orang lain itu, karena Tuhan sudah apa? Mengampuni kamu. Coba lihat hidupmu. Coba lihat berapa banyak kali, ratusan kali, ribuan kali engkau diampuni sama Tuhan. Betul kan? Engkau gagal, engkau salah, engkau dosa, jatuh bangunmu. Setiap kali engkau kembali sama Tuhan, selalu dia menerimamu dan mengampunimu. Betul gak? Kasih Tuhan gak ada batas dalam hidupmu. Pengampunannya tidak terbatas dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah lakukan itu dalam hidupmu,
dengar baik-baik. Lakukan buat orang lain karena Tuhan sudah mengampunimu. Lepaskan itu buat orang lain. Karena kalau kita ini gak diampuni, dengar ini, orang-orang yang dosanya gak diampuni sama Tuhan, maut, kebinasaan, hukuman yang kekal itu menanti. Betul? Yes. Kok gak punya masa depan? Orang yang gak diampuni dosanya, hidupnya penuh dalam ketakutan karena terintimidasi terus. Dikejar-kejar kesalahan masa lalunya terus. Damai sejahteranya hilang, sukacitanya hilang. Hidup seperti ini adalah hidup gak ada harapan. Gak punya masa depan. Lihat. Tapi karena Tuhan mengampuni kita, hari ini kita bisa mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan. Hidup kita lebih baik dari hari kemarin. Betul? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita bisa mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita bisa mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Jangan tolak kerinduan hati Tuhan. Ayo ampuni yang lain. Ampuni sesama. Ada satu lagu yang memberkati saya. Lagu ini judulnya adalah Pengampunan Adalah. Menarik lagu ini. Di mana bro? Di. Waktu saya nyanyi lagu ini, minta kasih Tuhan melawat kita. Amin. Ingat pengampunan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kesempatan yang Tuhan selalu beri buat kita sampai hari ini. Saya percaya ketika Anda mengingatnya, kasih Tuhan akan memampukanmu untuk mengampuni orang lain. Amin. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu kasih sejati. Tuhan, ajarku mengerti. Ya Tuhan, diampuni itu sangat indah. Dengar ini. Diampuni itu mulia. Terima kasih Tuhan. Dengar hati Bapa. Yang Kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih. Amin. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata. Hati yang melimpah. Amin. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Ampuni karena Tuhan sudah mengampunimu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Dengar kasih Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Lihat ini loh Tuhan, luar biasa. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Naikkan syukurmu sama-sama. Betapa besar kasih, betapa besar kasih
pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Sama-sama ku berterima kasih kepadamu, kepadamu ya Tuhan. Katakan pengampunan yang pulih. Kalau engkau mengampuni, hidupmu juga pulih, hidupmu sembuh, masa depanmu jadi indah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi yang pertama, kalau ngomong ampuni, ingat berjuta kali Tuhan mengampunimu. Lakukan itu juga buat orang lain. Yang kedua, yang kedua ini, kalau kamu mengampuni, perkatakanlah pengampunan dan berkat. Mungkin hatimu belum bisa, tapi mulai ubah kata-katamu. Perlu terjadi. Iman tanpa perbuatan mati, gak ada hasilnya. Tapi kalau kau pengen hatimu sembuh, perkataanmu mesti mulai berubah. Katakan dulu, lepaskan berkat dan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita setiap kali kau mengingatnya. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, lidah punya kuasa tuh untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup atau merusak. Lidahmu punya kuasa, perkataanmu punya kuasa. Ketika engkau berkata, Tuhan bekerja. Ketika engkau bertindak mengucapkan berkat, Tuhan sembuhkan hatimu. Kuasa Tuhan yang bekerja, bukan kemampuanmu. Kemampuanmu terbatas, tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas, bisa mengubahkan hati manusia. Tanggapi. Setiap kali engkau mengingatnya, perkatakan pengampunan, perkatakan berkat. Saya pernah ngalami dalam hidup saya, sakit hati sama satu orang, beberapa orang ini, satu komplotan. Saya merasa dipojokkan, difitnah. Nama baik saya rasanya hancur. Saya gak terima. Pengen balas. Rasanya pengen ngomong di sosmed, pengen nyerang balik. Suatu kali saya pernah, saya merasa saya sudah gak ada apa-apa dengan mereka. Tapi tiba-tiba ada satu teman ngomongin lagi nama-nama itu. Seketika langsung tensi naik, emosi menjadi-jadi. Saya pukul itu kaca mobil, benar. Lagi nyetir mobil, saya pukul itu kaca. Saya gak terima gitu. Sakit hatinya masih ada. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, Ki, lidahmu punya kuasa. Kalau engkau pengen sembuh, perkataanmu harus sembuh dulu. Perkatakan dulu. Perkataanmu akan mengubahkan hatimu, akan menyembuhkan engkau. Iman itu tidak memungkiri fakta, tetapi percaya di balik fakta Tuhan bisa bekerja. Itulah iman. Ya Tuhan, aku mau. Aku mau sembuh. Karena kalau aku enggak sembuh, rusak masa depanku. Bisa jadi rencana terbaik Tuhan gagal di hidupku. Aku enggak mau. Aku gak mau. Hari itu saya belajar memperkatakan. Dan pelan tapi pasti. Luka itu awalnya perih banget hati saya. Sakitnya luar biasa. Tapi ketika saya terus memperkatakannya, luka itu lama-lama sembuh. 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 Tapi sampai suatu kali, 2020 waktu pandemi, saya gak tahu kenapa digerakkan nonton YouTube streaming. Ada seorang hamba Tuhan yang dikenal dan beliau berpulang. Ketika malam penghiburan itu, orang-orang itu pada kesaksian. Cerita tentang bapak ini gimana ketika dia masih hidup. Oh, bapak ini pernah bantu saya. Bapak ini pernah tolong saya. Gara-gara dia saya sekarang bisa lebih baik, saya bisa lebih maju dan segala macam. Ketika saya nonton itu, tiba-tiba tuh Tuhan tuh kayak naruh pertanyaan di hati.
Kamu kalau suatu kali pulang, hatimu masih ada sakit gak? Kamu masih simpen kepahitan gak? Kalau masih ada, bereskan saat ini. Gitu. Saya kaget. Masih ada gak nama-nama orang tertentu yang kamu ketika ingat itu membuat emosimu masih muncul, perihnya masih ada? Saya ngecek hati saya, tiba-tiba iya ya masih ada ternyata. Dan akhirnya saya perkatakan lagi berkat pengampunan bagi orang-orang tersebut. Saya berkati mereka satu-satu. Tuhan, aku memberkati yang ini, aku memberkati yang ini, aku lepaskan berkat bagi mereka. Mereka diberkati Tuhan, hidup mereka disertai sama Tuhan. Mereka orang-orang yang ngalami kemurahan Tuhan. Ketika saya mendoakannya, saya nangis sejadi-jadinya. Tapi yang luar biasa, hari itu saya sembuh total. Saya mengalami kelegaan, kelepasan, sukacitaku kembali penuh. Dan luar biasanya, sampai di suatu kali beberapa waktu yang lalu, saya bisa kembali kolaborasi sama mereka. Apa enggak Tuhan itu luar biasa? Ternyata di balik hati yang dipulihkan ada rencana Tuhan yang terindah yang mau dikerjakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari ini perkatakan pengampunan, berkat. Ada kuasa di dalam perkataanmu dan itu akan menyembuhkanmu. Amin. Yang ketiga, bagaimana bisa mengampuni? Minta kekuatan Roh Kudus. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita yang pahit ini. Mengisi hati kita yang banyak luka ini. Melalui siapa? Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Mungkin hari ini kau berkata, Pak Frankie, saya gak mampu untuk mengampuni orang tua saya. Saya gak mampu untuk mengampuni suami atau istri saya, atau anak saya, atau saudara saya, atau pemimpin, atau rekan kerja saya, atau teman saya gak mampu. Yes, kamu gak mampu. Tapi Roh Kudus bisa mampukan kamu. Roh Kudus bisa kuatkan kamu. Karena Dia adalah Roh kehidupan. Dia adalah Roh yang menuntun engkau dalam segala kebenaran. Dia adalah Roh yang sanggup menguatkanmu dan memampukanmu. Hari ini kalau engkau gak mampu, doa. Ngomong gini, Roh Kudus, sembuhkan aku. Mampukan aku untuk mengampuni. Aku gak mampu, tapi engkau bisa mampukan aku. Roh Kudus, kerjakan karyamu. Aku mau sembuh saat ini. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Bangkit berdiri yuk sama-sama. Bangkit berdiri Yes. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan sama-sama. Jamalah. Aku gak mampu Tuhan. Penuhi kami. Tapi kuasa-Mu memampukan dengan kuasa Allah Maha. Sama-sama minta kekuatan dari Roh Kudus. Ku buka hati untuk Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Yes. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami ya Roh Kudus. Minta sama-sama. Yes. Angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Roh Kudus lawat kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Hari ini kalau engkau merasa enggak mampu, Roh Kudus bisa memampukan kita. Dia bisa mencurahkan kasih-Nya yang tidak terbatas, menyembuhkan hatimu. Terakhir, saya tutup dengan ini. Mungkin hatimu begitu rusak, begitu pahit. Apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mengampuni?
mintalah hati yang baru dari Tuhan. Yeskiel 36 mengatakan, maka kamu kuberikan hati yang baru. Karena Tuhan ciptakan kita, Dia punya spare part hati yang baru buat kita. Dikasih, minta sama Dia, Tuhan kasih aku hati dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu, yang terlalu gengsi, gak mau mengampuni itu, yang terlalu pahit itu, Tuhan bisa ganti dengan hati yang taat untuk mengampuni. Tuhan bisa, karena Dia yang menciptakanmu. Doa saat ini, Tuhan kasih sama kami hati yang baru. Hatiku yang sudah pahit, hatiku yang sudah rusak ini, kasih aku hati yang bersih, hati yang suci kembali. Aku gak mau masa depanku rusak, aku gak mau perkataanku pahit, aku gak mau hubunganku jadi jelek. Gak mau aku, Tuhan, aku mau keluargaku utuh, aku mau pertemananku jadi baik, aku gak mau jadi orang yang suka menyebar fitnah. Aku gak mau. Hari ini aku mau disembuhkan. Aku minta hati yang baru dari Tuhan. Berikan aku, Tuhan, saat ini. Ini doaku, Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami. Tuhan, jamah setiap kami saat ini. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah setiap kami. Roh Kudus, jamah setiap kami. Yes, ada orang-orang di tempat ini. Kau datang ke tempat ini, engkau begitu pahit. Engkau pahit sama orang tuamu, engkau pahit sama pasanganmu. Mungkin kau simpan selama ini, sampai akhirnya tanpa kau sadar kau jadi orang yang mudah marah. Engkau seringkali melampiaskan amarahmu sama orang lain karena kau gak bisa balas. Engkau melampiaskan amarahmu sama anak-anakmu, sama teman-teman kerjamu. Tanpa kau sadar kau jadi orang yang pemarah. Tanpa kau sadar perkataanmu mulai pahit. Cara pandangmu selalu negatif. Hari ini Tuhan mau menyembuhkanmu. Tuhan mau sembuhkan engkau saat ini. Yes. Sore hari ini biar menjadi sore kesembuhan buat kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkaryalah di tempat ini, Tuhan. Buka hati sama Tuhan. Yesus, Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, jamah kami. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ingat kebaikan Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih, katakan mengampuni. Taruh tanganmu di dadamu. Mengampuni, mengampuni, sembuhkan kami Tuhan. Lebih sungguh. Hati kami yang keras, gantikan dengan hati yang baru, Tuhan. Yes, Lord. Katakan Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Katakan mengampuni. Yes. Mengampuni. Sekali lagi, oh, mengampuni, 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 mengampuni lebih sungguh. Oh Tuhan, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kami mau Tuhan, oh, jamah hati kami Tuhan, lebih dulu mengampuni kepada. Satu dua menit ke depan sebelum saya selesai, mulai bertindak dengan iman.
Kalau engkau ingat nama-nama orang yang menyakiti Anda, lepaskan berkat bagi mereka. Lakukan tindakan iman. Kuasa Tuhan yang akan bekerja. Ketika engkau berkata, kesembuhan mulai terjadi. Praktek sama-sama. Satu menit ke depan, pakai waktu ini. Setiap nama yang kau ingat, orang tuamu mungkin, mertua menantu mungkin, katakan, sebut namanya, lepaskan berkat bagi mereka, lepaskan pengampunan bagi mereka, berkati hidup mereka. Jangan kaget, hatimu mulai sembuh, hatimu mulai pulih, yes, mulai bersih sampah-sampahnya, dibersihkan. Tuhan mulai bersihkan saat ini. Terjadi pembersihan hati saat ini. Karena engkau akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat di hidupmu. Karena engkau akan melihat pembelaan Tuhan nyata di hidupmu. Karena engkau akan melihat rancangan Tuhan yang terbaik dinyatakan dalam hidupmu. Perkatakan dengan iman. Lakukan, masih ada 30 detik lagi. Lakukan dengan iman. Mulai saat ini. Setiap kali engkau mengingatnya, perkatakan, lepaskan berkat. Lepaskan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Kalau hari ini engkau mungkin orang bukan yang cuma dilukai, tapi bisa jadi engkau orang yang melukai. Kalau orangnya masih ada, kontak, minta maaf. Alkitab berkata, orang-orang yang membawa damai itulah anak-anak Allah. Jadilah pembawa damai. Bangun hubungan baik sebelum terlambat. Mumpung orangnya masih ada dan kita masih ada. Bangun pemulihan. Kerjakan rencana Tuhan yang terindah di hidupmu. Ampuni, minta maaf. Yes. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami percaya hati yang pahit sudah disembuhkan. Hati yang luka Tuhan sudah pulihkan. Hati kami kembali bersih. Cara pandang kami menjadi indah. Kami akan mengalami rencana terbaik Tuhan dalam hidup kami. Perkataan kami jadi perkataan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Bukan lagi pahit, tapi perkataan yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan lebih lagi. Kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau mengampuni, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mewakili Gembala Pengerja dan juga Jemaat GBPDCK 7, kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya untuk Bapak Franky Kuncoro. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Baik, ini saatnya untuk setiap kita memberi persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Dan jika ada Bapak Ibu yang memerlukan amplop, boleh lambaikan tangannya, maka para asyara akan bantu. Baik, jika sudah siap, dengan hormat saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri, kita akan doa deklarasi persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami bawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semua yeah.
Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita satukan hati menutup ibadah kita pada malam hari ini. Bapa kami sungguh bersyukur, bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih hari ini oleh firman-Mu, kami semua akan pulang dengan hati yang baru, hati yang mau mengampuni, melepaskan pengampunan, dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang Kau utus, untuk Bapak Frankie Kuncoro. Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini, keluarganya, berkati Tuhan pelayanannya, dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu yang terbaik buat kami. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai World or God-oriented Culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar. Dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas tiga budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoax, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2.
bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegal rekan kerja demi uang. Keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan. Melakukan judi online hingga terjerat pinjol atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarakan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented. Yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.